kita sudah sampai di lingkar luar Palangkaraya. Jadi kita akan belok kanan. Kalau kita terus ini, kita melewati lingkar luar. Nah, nanti tembusnya sekitar jalan kiri Kriwut, 48. Adalah jalan RTA Milono. Di kiri kanan jalan daripada RTA Milono ini sudah banyak komplek-komplek perumahan. Sudah bisa dikatakan bahwa penduduk Kota Palangkaraya sekarang cukup padat. Adalah bundaran burung. Nah, sekarang kita menuju ke bundaran kecil.
ke kiri ini adalah Jalan Temanggung Tilung. Kita sekarang masih di Jalan RTA Milono. Jadi ketika kota ini masih sepi, banyak pendatang yang terkagum-kagum dengan luasnya pembatas jalan atau taman yang ada di tengah jalan. Bayangkan luasnya taman di tengah jalan ini hampir satu kali jalan atau satu buah jalan. Di sebelah kiri kita ada Rumah Sakit Kaum Muhammadiyah. Di sebelah kiri ada Bahalap Hotel. Luar biasa. Kiri itu tembusnya bisa ke Jalan Muhammad Husni Tamrin. Di sebelah kanan kita ini adalah Perguruan Muhammadiyah. Di depan di sebelah kiri adalah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Sebelah kiri kita ini adalah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Saat ini Gubernur Kalimantan Tengah adalah Bapak Sugianto Sabran. Nah, di depan kita ini saya sering mengistilahkan sebagai bundaran kecil. Nanti di depannya ada lagi bundaran besar. Nah, inilah kalau kita di kota. Tadi ketika kita berjalan dari Palangkaraya ke sini hampir tidak ada satupun lampu merah. Nah, sekarang kalau kita masuk kota di mana-mana lampu merah.
Jalan Damang Lemang. Oke, cukup dulu perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mampir ke masjid yang ada di